Cerita novel reinkarnasi Dr. Genius. Wis langsung ae iki ceritane, sawer dong. Bab 1431 meninggalkan ruangan. Roger tidak berani menunda, dan segera mengirim semua anggotanya untuk menyelidiki di sekitar manor. Selama 3 hari, hampir tidak ada kemungkinan untuk mengetahui berita tersebut. Tapi Roger ingin mencoba, bagaimanapun juga, dia tahu lebih baik daripada siapapun apa yang akan terjadi jika dia tidak dapat menemukan berita si Chen. Tentu saja, Denny tidak menganggur, dan hampir menggunakan segala cara untuk menyelidiki keberadaan si Chen dan Anthony. Pada saat yang sama, ia juga mempersiapkan organisasi untuk pemantauan ketat setelah Log kembali. Jika ada yang salah dengan Log, dia akan segera membunuhnya. Adapun Mu Yunbing, dia harus mengawasinya. Ini adalah satu-satunya cara bagi si Chen untuk menyerahkan Anthony. Sebuah kota kecil di dekat perbatasan di Prancis, bisa dibilang salah satu pertanian terbesar di seluruh Eropa Barat. Petani terlihat mengemudi di jalan dengan mobil panen mereka. 80% dari luas kota adalah tanah subur, sumber pendapatan utama, tetapi juga tanaman. Di salah satu rumah pertanian tempat tanah dibajak, si Chen sedang duduk di tepi tempat tidur untuk menyesuaikan tubuhnya. Dalam waktu setengah tahun, tubuhnya menderita 2 pukulan besar berturut-turut, membuat situasi di tubuhnya sangat buruk. Jika saya belum pernah minum obat sup sebelumnya, saya khawatir saya akan sengsara sekarang. Lebih aman untuk saat ini, dan saya akan menghubungi Benjamin dan Carl dalam beberapa hari, dan tak satu pun dari mereka seharusnya berbicara dengan Denny, Anthony berkata dengan suara nyaring, dengan ekspresi sedih di wajahnya, hanya saja aku tidak tahu di mana mereka berada. Pada saat ini, Anthony telah berganti pakaian seperti biasa dan mandi. Tetapi setelah dikunci di selokan selama bertahun-tahun, masih ada bau yang relatif tidak sedap di tubuh. Baik Benjamin dan Carl dipindahkan oleh Denny dan sama sekali tidak ada dalam organisasi. Yulina telah tinggal di organisasi dan relatif jelas tentang hal-hal ini. Anthony dengan cepat bertanya, "Bisakah Anda menghubungi mereka?" "Tidak dapat dihubungi, bukankah ayah memiliki informasi kontak mereka?" Yulina menggelengkan kepalanya. Dia tidak akrab dengan Benjamin dan Carl, tetapi tahu bahwa mereka adalah wakil pemimpin organisasi, dan mereka biasanya tidak terlihat beberapa kali. Anthony menghela nafas, "Aduh, aku tidak bisa menghubungi untuk waktu yang lama. Teleponnya telah diambil oleh Denny 3 tahun sebelumnya, dan nomor telepon Benjamin dan Carl telah lama dilupakan. Ayo istirahat," Kathleen berbisik di sebelahnya. Kemarin dia telah bekerja dengan senat untuk menangkis anggota radikal yang telah menyerbu kastil, dan meskipun dia tidak terluka, dia sangat kelelahan secara fisik. Kemudian, dia melarikan diri jauh-jauh dari kastil ke pertanian, dan tubuhnya sangat lelah sehingga dia hampir pingsan. Si Chen membuka matanya dan menunjuk ke ponsel yang diletakkan di samping. "Yakinlah, Denny akan mengambil inisiatif untuk menghubungi kami." Tujuan Denny adalah untuk menangkap dirinya sendiri, mendapatkan 100 juta yuan dari konsorsium Mishima, dan mengambil kesempatan untuk berteman dengan organisasi Denla. Jadi si Chen menyimpulkan bahwa Denny pasti akan menghubunginya lagi, dengan sabar menunggu panggilan yang mengancam. Sekarang Mu Yunbing masih di tangan Luo Ge, bahkan jika kondisi fisiknya saat ini sangat buruk, si Chen akan mati-matian menyelamatkan Mu Yunbing dan kembali ke China bersama. Bab 1432 Anthony memandang si Chen dengan rasa bersalah di wajahnya dan menyalahkan dirinya sendiri. "Adik laki-laki, jika aku sedikit kejam dan membunuh Denny ketika aku mengetahui bahwa Denny memiliki hati yang berbeda, kamu dan istrimu tidak akan seperti ini. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini konflikku dengan Yayasan Mishima dan organisasi Denla." Si Chen menggelengkan kepalanya dan dengan lemah menjawab, "Jika kamu tidak mengambil bagian gelap, akan ada pembunuh lain yang akan mengambilnya. Terlebih lagi, luka-luka saya bukan disebabkan oleh Denny dan Log, tetapi oleh Sangnin dari Mishima Foundation." Si Chen tidak salah. Bahkan jika organisasi Kementerian Kegelapan tidak mengambil tugas untuk membunuh dirinya sendiri, konsorsium Mishima akan pergi mencari pembunuh lain.
Tapi tidak peduli siapa yang kamu cari, pada akhirnya kamu akan tetap berakhir dengan Yamashita Shinobu, dan kamu akan jatuh ke dalam situasi yang sama seperti sekarang. Satu-satunya perbedaan adalah dia akan membantu Kementerian Kegelapan membersihkan kaum radikal karena perekrutan ini, yang dijanjikan kepada Yulina di kapal kargo. Anthony memandang Si Chen dan dengan sungguh-sungguh berjanji, "Tidak peduli apa, kami akan melindungimu." "Baiklah," Si Chen tidak keberatan, dan menganggukkan kepalanya dengan ringan. "Tepat setelah kejadian tadi malam, saya pikir Denny pasti akan membiarkan Rock membawa Mu Yunbing kembali ke Dark Manor. Ini adalah kemampuan Si Chen untuk menebak bahwa dia telah membentuk lusinan misi di kehidupan sebelumnya, dan tingkat akurasi menebak organisasi pembunuh ini mendekati 100%. Begitu Mu Yunbing jatuh ke tangan Denny, situasinya akan relatif lebih aman, karena sebelum dia muncul, Denny tidak akan dengan mudah menggunakan kartu truf di tangannya. Yang harus Anda lakukan sekarang adalah menyesuaikan kebugaran fisik Anda sesegera mungkin, dan kemudian merencanakan bagaimana cara menyelamatkan Mu Yunbing." Menjelang tengah hari, Kathleen pergi ke kota untuk membeli sedikit hidangan daging dan hanya memasak beberapa kali makan. Semua orang berkumpul di sekitar meja untuk makan, dan sebelum perubahan, Pang Bo belum makan hampir sepanjang hari, dan dia pasti sedang berpesta. "Tapi hari ini saya hanya makan sedikit ayam dan minum segelas penuh air." Si Chen tahu bahwa Pang Bo belum mereda dari keterkejutannya, tetapi hanya menepuk punggungnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Lagi pula, sebagai seorang otaku, di mana telah mengalami hujan berdarah ini, masih perlu Pang Bo untuk perlahan-lahan mencerna dan beradaptasi. Setelah makan, Si Chen kembali ke kamar tempat sisanya diatur sementara, dan bermeditasi bersila, mencoba untuk pulih dari luka di tubuh dalam waktu sesingkat mungkin. Tidak peduli seberapa sulit situasi di depan, dia harus menyelamatkan Mu Yunbing. Bahkan jika dia harus menghadapi ratusan anggota radikal Kementerian Kegelapan, itu hampir lebih sulit daripada semua tugas yang dialami Si Chen, terutama ketika tubuhnya belum pulih. Mengetahui bahwa harapan seperti itu sangat tipis, tetapi bahkan jika hanya ada satu dari 1000 peluang, Si Chen tidak akan menyerah dan dengan tegas membawa Mu Yunbing kembali ke kota Zhonghai dengan selamat. Di bawah perbaikan truki, luka di perut berangsur-angsur sembuh, dan 2 luka lainnya tidak mengkhawatirkan. Hanya saja sebagian besar truki berada di organ dalam yang rusak, menyebabkan Si Chen tidak dapat mengerahkan kekuatan normalnya sekarang. Sementara Si Chen untuk sementara beristirahat di pertanian, Log sudah kembali ke organisasi kegelapan bersama Mu Yunbing. Tangan Mu Yunbing diikat dengan tali rami, dan pakaian asli yang rapi dan berharga menjadi kotor dan berantakan saat ini. Sejak dibawa pergi oleh Log, dia hampir tidak menutup matanya, matanya merah dan merah, dan kedua tangannya telah diikat untuk waktu yang lama, dan memar muncul di pergelangan tangannya. Log mengemudi dengan waspada ke Manor, khawatir tentang apa yang akan dilakukan Denny. Tetapi tidak kembali akan menjadi ketidaktaatan terhadap perintah Denny, dan itu akan lebih menunjukkan keinginannya untuk merebut posisi kepala organisasi. Luo Ge tidak tahu apa yang terjadi di organisasi, dan berpikir bahwa Si Chen masih tinggal di kastil, jadi saat mengemudi, dia mencibir pada Mu Yunbing, "Si Chen ada di Manor, mungkin kamu masih bisa mati bersama." Bab 1433. Denny mengambil cerutu kusut dari sakunya dan memasukkannya ke dalam mulutnya, dan setelah menyesapnya beberapa teguk besar, menemukan cara, pergi hubungi Log dan minta dia untuk membawa istri Si Chen kembali ke Manor, cepatlah. Selama istri Si Chen dikendalikan, itu sama saja dengan mengendalikan Si Chen, yang setara dengan mengendalikan Anthony yang menyamar. Antek itu tidak bergerak, dan bertanya secara retoris, "Ketua, apakah Anda tidak takut dengan pemberontakan Log?" Sekarang tidak peduli apakah dia memberontak atau tidak, Log memiliki kurang dari 50 orang di tangannya, dan jika dia memberontak lagi, dia juga harus kembali. "Saya ingin mengendalikan istri Si Chen secara pribadi." Sekarang Denny masih bertanggung jawab atas hal ini, dia mulai menyesalinya,
jika dia pertama kali mengendalikannya ketika Yulina membawa Si Chen kembali ke organisasi. Sekarang dia sudah mulai berbicara dengan organisasi Denla tentang kerjasama. Mungkin, orang-orang dari organisasi Denla telah tiba di Prancis. Iya, Antek itu segera mengangguk dan berlari menuju Manor. Kembalilah dan tunggu Log kembali. Denny meraih cerutunya dan mengebor kembali melalui celah di pagar. Setengah jam setelah Denny kembali ke Manor, Stinger tiba di pintu Manor. Dia datang ke sini untuk membantu Denny mengendalikan Si Chen, dan kemudian secara pribadi menghapus tangan dan kaki Si Chen untuk membalas dendam di tengah. Siapa Anda? Setelah serangan mendadak oleh pasukan yang terdiri dari 20 orang, ujung senjata yang waspada dari anggota organisasi di pintu diarahkan ke penyengat, dan jari itu ada di pelatuknya. Stinger menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke senapan mesin ringan di tangan yang lain. Saya tidak suka orang menodongkan senjata ke arah saya. Jangan bicara omong kosong, katakan siapa itu, atau aku akan menembak jatuh dan kamu akan mati. Para anggota mengabaikan kata-kata penyengat itu, tetapi malah mencibir dan mengancam. Aduh, apakah itu? Mata penyengat itu tiba-tiba menjadi dingin, dan sosok itu muncul di depan para anggota dalam sekejap. Para anggota hanya merasakan goyangan di depan mereka, dan kemudian pistol di tangan mereka diambil. Jepret, satu tembakan jatuh, dan para anggota jatuh dalam genangan darah. Stinger melemparkan senapan mesin ringan yang telah dia ambil alih ke tanah, dan menghadapi anggota organisasi yang datang dengan tas itu. Dia berkata dengan dingin, "Pergi dan beritahu Denny, saya adalah pembunuh organisasi Denla, Stinger." Mendengar bahwa itu adalah orang-orang dari organisasi Denla, beberapa anggota lengah dan bergegas melapor kepada Denny. Mendengar bahwa penyengat telah tiba, Denny, yang telah mengerutkan kening, langsung sangat gembira dan meminta orang-orang untuk segera mengundang orang. Stinger berayun ke kastil dan diantar ke kamar oleh Denny sendiri. Antek-antek Denny berjaga di pintu, dan penyengat itu duduk tegak. Tetapi Denny, yang sebelumnya tak terkalahkan, tampak sedikit malu di depan penyengat itu. Saya mendengar bahwa Anda menangkap Si Chen dan ingin menukar ini dengan kerjasama dengan organisasi kami dan membantu Anda mengendalikan seluruh organisasi Kementerian Kegelapan. Penyengat itu tidak mengatakan omong kosong. Langsung ke intinya, Tuan Denla telah setuju. Dia meminta saya untuk secara pribadi membawa Si Chen kembali ke tengah. Selama saya melihat seseorang, Tuan Denla akan segera mengirim seseorang ke Prancis untuk membantu Anda. Oh, Denny tertawa, menggosok tangannya karena malu, tapi, apakah Anda khawatir tentang misi perekrutan konsorsium Mishima? Stinger melambaikan tangannya untuk menyela Denny. Yakinlah, Tuan Denla telah menghubungi orang-orang dari konsorsium Mishima dan akan meneruskan video pembunuhan Si Chen kepada mereka, dan 100 juta euro Anda masih ada. Bab 1434, aku tidak mengacu pada ini. Ini Si Chen. Sebelum dia melakukannya, Denny akan sangat senang mendengar kata-kata ini. Tetapi sekarang dia hanya merasa tidak nyaman. Si Chen, apakah Anda ingin membunuhnya dengan tangan Anda sendiri? Stinger berpikir bahwa Si Chen telah menyinggung Denny ketika dia berada di Kementerian Kegelapan, jadi Denny ingin membunuh Si Chen. Tidak, Denny masih tersenyum canggung. Jika Anda memiliki masalah dengan kerjasama kami, katakan saja. Stinger menunjukkan ekspresi tidak puas di wajahnya. Dia tidak pernah suka menggiling dan berkicau, dan jika dia tidak melihat Denny akan menjadi pemimpin suku kegelapan, dia akan berbalik dan pergi. Itu benar, aku memang memaksa Anthony dan Si Chen masuk ke kastil. Batuk, Denny berdehem, menyerahkan cerutu baru kepada Stinger, dan berkata dengan senyum di wajahnya, tetapi hanya satu jam yang lalu, mereka telah melarikan diri dari Manor dan tidak tahu kemana harus pergi. Stinger berdiri dengan keras dan menamparkan wajahnya di atas meja, bagaimana menurutmu? Memang, Si Chen benar-benar terlalu licik, dia sudah melarikan diri, wajah Denny sedikit berubah dari penyengat. Jangan melihatnya sebagai pemimpin kekuatan gelap, Stinger hanyalah seorang pembunuh, tetapi bagaimanapun juga, yang terakhir adalah orang dari Dengla,
dan organisasi kegelapan tidak cukup memenuhi syarat dibandingkan dengan organisasi Dengla. Stinger menyipitkan matanya sedikit, dan nadanya dingin, "Lalu apa maksudmu?" "Saya telah meminta Log untuk membawa istri Si Chen kembali ke organisasi. Selama dia mengendalikan istrinya, dia tidak takut Si Chen tidak akan kembali untuk menyelamatkan mereka, dan kemudian dia akan menjatuhkan mereka dalam satu gerakan," Denny segera mengatakan obatnya. Jika dia menyinggung Stinger dan Denla telah melepaskan kesempatan untuk bekerja sama dengannya, lebih dari 100 anak buahnya tidak akan menjadi lawan Benjamin dan Carl. "Sebaiknya kau bisa melakukannya," penyengat itu mendengus dingin dan melemparkan cerutu yang diletakkan di depannya langsung ke tanah. Tujuan kedatangannya ke sini adalah untuk mematahkan tangan dan kaki Si Chen dengan tangannya sendiri. Tetapi sekarang dia mengatakan bahwa Si Chen telah melarikan diri, dan dia sangat marah sehingga dia sangat ingin membunuh Denny dan berkecil hati. Denny terus terkekeh dan mengangguk, "Tidak masalah, tentu saja tidak. Beri kamu waktu seminggu, jika masih belum ada cara untuk menemukan Si Chen, maka kerjasama kita akan dibatalkan." Stinger berjalan keluar, lalu tertawa meremehkan, "Saya pikir ketika Yayasan Mishima berjanji untuk memberi Anda pekerjaan 100 juta euro, itu akan hilang." Petik 2. Denny menyeka keringat dari kepalanya, dan ketika dia melihat penyengat itu pergi dari manor, dia segera memberi perintah dan memanggil Roger ke depan. Roger baru saja membuka pintu dan disambut dengan tamparan kepala. Roger menutupi wajahnya, tidak tahu apa yang sedang terjadi. "Kapan Log kembali?" Denny melampiaskan semua ki jahat di Stinger di tubuh Roger, dan tamparan ini turun, merasakan banyak rasa sakit di hatinya. "Saya sudah menghubunginya dan dia bilang dia akan kembali dalam 2 hari. Rodev menjawab dengan wajah tertutup. "Beri kamu 3 hari untuk mencari tahu di mana Si Chen dan Anthony bersembunyi." Denny mendengus dingin, "Kalau tidak, saya tidak melihat bahwa Anda harus terus melakukannya di posisi kapten tim utama." "Ketua, 3 hari tidak mungkin," Roger berkeringat dingin. "Ini tidak mengirim seseorang untuk mengejar, hanya dengan bertanya, belum lagi 3 hari, yaitu 30 hari, Anda mungkin tidak menemukan petunjuk." Denny menatap Roger, "Kamu mengatakannya lagi, ketua, saya akan mencoba menyelesaikannya." Roger tidak berani menghadapi Denny, dan hanya bisa menyetujuinya. Bab 1435, "Ya, saya membeli sebidang tanah pertanian di Bell City sebelumnya, dan saya akan pensiun dan kembali ke sana untuk tinggal, tetapi tidak ada yang harus tahu." Anthony berkata tanpa ragu-ragu bahwa dia telah membuat rencana ini ketika dia meninggalkan kontrak, dan bahwa lahan pertanian adalah tempat terbaik untuk dikunjungi. Selain itu, dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang hal itu. "Pimpin jalan, berjalan dulu, dan beli mobil saat fajar," Si Chen berkata dan menyentuh sakunya, dan kartu bank dengan lebih dari 200 juta dolar Huaxia masih ada di tubuhnya. Dalam aliran mata uang global saat ini, membeli mobil seharusnya tidak terlalu menjadi masalah. Keempat pria itu, yang dipimpin oleh Anthony, berjalan menuju sebuah kota di belakang perkebunan. Di Manor, kaum konservatif melawan selama hampir setengah jam, dan akhirnya menerobos pertahanan karena perbedaan jumlah. Lusinan anggota radikal bergegas ke kastil dalam satu gerakan, dan 6 lelaki tua senat terbunuh 2 kali, 1 terluka, dan lelaki tua koboi itu ditembak di perut. Di gerbang Manor, tim yang terdiri dari 20 orang tidak jauh lebih baik, dan Denny, mengetahui bahwa mereka memiliki kekuatan, langsung memindahkan 3 tim dari organisasi yang tidak berpartisipasi dalam operasi sama sekali. 150 hingga 20, hasilnya bisa dibayangkan. "Ketua, tidak ada seorang pun di ruangan itu." Salah satu anggota bergegas ke kamar Yurina, tetapi hanya ada kekacauan yang tersisa dari pertarungan, bahkan tidak ada bayangan. Denny, dengan senapan mesin ringan di tangannya, berjalan dengan penuh kemenangan ke arah lelaki tua koboi itu, meludah dan bertanya, "Hei, di mana Anthony bersembunyi?" Entahlah, orang tua koboi itu menutupi perutnya dan menoleh untuk menolak.
Ledakan, Denny tidak memberikan omong kosong, mengambil belati langsung dari tangan anggota di sebelahnya, memasukkannya ke paha lelaki tua koboi itu, dan menekannya dengan keras beberapa kali. Ah, orang tua koboi itu berteriak keras, dan wajahnya memutih dalam sekejap. Izinkan saya bertanya lagi, di mana Anthony bersembunyi? Denny mencibir dan bertanya lagi. Aku tahu dia ada di kastil ini, kamu berinisiatif untuk mengatakannya. Aku bisa mempertimbangkan untuk membuatmu tetap hidup demi kamu menjadi penatua Kementerian Kegelapan. Orang tua koboi itu menahan rasa sakit dan dengan tegas mengertakkan gigi dan menolak. Aku berkata, aku tidak tahu. Kalau begitu bunuh mereka semua, dan jangan tinggalkan apapun. Mata Denny menjadi dingin, dan dia bangkit dan melihat sekeliling. Anthony bersembunyi di suatu tempat di kastil, yang dapat menemukannya, 20 juta euro, segera datang ke kamarku untuk mengambilnya. Petik 2. Suara Denny turun, dan puluhan anggota bergegas ke lokasi kastil yang berbeda. Orang tua koboi, yang telah ditikam beberapa kali di jantung oleh antek-antek Denny, menatap dengan enggan dan mengatur napas. Anggota senat lainnya meninggal sama tragisnya, yang patut disesalkan. Untuk melindungi Anthony, mereka lebih baik mati daripada mengatakan petunjuk apapun tentangnya. Sementara anggota-anggota ini mencari, Rodef bergegas ke gerbang kastil dengan setengah dari 3 dan 2 tim, 150 orang, dan sekarang hanya 97 yang tersisa. Roger menarik kera anak kulit putih itu dan melemparkannya tepat di depan Denny, ketua, dia yang memimpin. Kekuatan dan organisasi apa kamu? Denny mengarahkan senjatanya ke kepalanya dan bertanya dalam tes negatif. Selama orang ini mengatakan kata-kata omong kosong, dia tidak akan ragu untuk menembak. Astaga, pria kulit putih itu meludahkan darah ke wajah Denny dan tertawa, aku ayahmu. Bu, bab 1436 setelah tembakan yang tajam, pria kulit putih itu jatuh ke sisi tangga. Setengah jam kemudian, Denny menendang dada anak buahnya dan bertanya dengan suara keras, apa yang kamu katakan? Kamu menggeledah seluruh kastil dan tidak menemukan mereka. Kepala suku itu nyata, kami mencari di sudut-sudut kastil beberapa kali, dan benar-benar tidak menemukannya, anak buahnya menutupi dada mereka kesakitan, tidak berani menghindarinya sama sekali. Tendangan ini, setidaknya beberapa tulang rusuk patah, tetapi dia hanya bisa bertahan, tidak berani mengatakan apapun terhadap Denny, dan hanya bisa menunggu sampai Denny kempes, dan kemudian pergi ke rumah sakit untuk mengambil tulang rusuk yang patah. Itu semua sekelompok sampah, mereka jelas terjepit di dalam kastil. Bagaimana mereka bisa menghilang? Denny tertawa terbahak-bahak. Jika dia tidak ada di sana, dia bisa mempercayainya, tetapi dia jelas melihat Anthony berdiri di jendela, dan tidak ada laporan dari anak buahnya bahwa si Chen telah pergi bersama mereka. Bagaimana mungkin dia bisa menghilang? Para anggota menundukkan kepala dan tidak berani berbicara, karena takut diperbaiki oleh Denny. Cari aku dengan hati-hati, melihat kerumunan itu terdiam. Denny membentak perintahnya kepada antek-anteknya. Sekarang seluruh perkebunan, seluruh kastil adalah orang-orang radikalnya, dan bahkan seluruh sisi gelap, telah jatuh di bawah kendalinya. Denny dan si Chen ingin pergi, mereka pasti akan ditemukan oleh anggota organisasi, dan tidak mungkin pergi tanpa jejak. Iya. Ketua antek itu mengangguk dan segera bergegas menaiki tangga. Memalingkan kepalanya, Denny memandang anggota senat yang telah terbunuh, dan dengan santai melambaikan tangannya, memberi isyarat untuk menyeret mereka semua keluar. Anggota biasa yang terbunuh dibawa keluar kastil dan dimakamkan di ruang terbuka di sebelah kiri manor. Roger menunjuk ke regu pembunuh yang dikelilingi oleh tim 2 dan 3, dan dengan hati-hati bertanya, apa yang dilakukan orang-orang ini? Bunuh mereka semua. Jangan tinggalkan apapun, Denny membuka mulutnya dengan keras. Mereka yang mengikutiku akan makmur, dan mereka yang menentangku akan binasa. Berani pergi ke pintu untuk membalas dendam ketika dia melakukan sesuatu pada si Chen, tanpa kualifikasi untuk meninggalkan mulut yang hidup. Denny, kamu berani mengkhianati organisasi, kami tidak akan membunuhmu.
cepat atau lambat seseorang akan membunuhmu. Di dalam pasukan, pria kulit hitam yang telah berbicara dengan pria kulit putih sebelumnya, mengertakkan gigi dan berteriak pada Danny. Mendengar ini, Danny menghentikan anak buahnya yang hendak menembak dan berjalan ke arah mereka sambil mencibir, pengkhianatan terhadap organisasi. Apakah Anda juga orang-orang dari sisi gelap? Petik 2. Sekarang kamu bisa membunuh jika kamu mau. Siapa kami? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Pria kulit hitam itu memelototi Danny, dan sesaat kemudian dia menerjang Danny. Orang kulit putih itu adalah kapten mereka, dan menyaksikan kapten dibunuh oleh Danny tidak bisa menghadapi kematian dengan tenang. Paling tidak, orang yang membunuh kapten harus dibantai untuk membalaskan dendamnya. Mendengus saat pria kulit hitam itu menyerang Danny, Danny mengeluarkan belati dengan kecepatan lebih cepat dan menikamnya ke depan. Belati itu menusuk tenggorokan pria kulit hitam itu dengan presisi, dan dengan suara tabung tenggorokan yang dipotong, tubuh pria kulit hitam itu berhenti di udara, menegang selama 0,5 detik, dan membanting ke tanah. Pria kulit hitam yang terbaring di tanah terengah-engah, darah mengalir dari tenggorokan yang diiris. Namun, tidak peduli seberapa keras dia terengah-engah, itu, dan tubuhnya berangsur-angsur kekurangan oksigen, dan akhirnya dia kehilangan napas kesakitan. Siapapun yang masih ingin melakukan sesuatu padaku, lanjutkan, dan jika kamu menang, aku akan membiarkanmu memiliki cara untuk hidup. Danny menjulurkan lidahnya dan menjilat darah di bilah belati, dan berkata dengan senyum licik, "Kalah, inilah akhirnya." Petik 2. Sebagai salah satu orang yang ikut membentuk Kementerian Kegelapan dengan Anthony, kekuatan Danny tentu saja tidak bisa diremehkan. Hanya saja pada tahun-tahun ini dia belum menunjukkan kekuatannya, dia juga tidak pernah melakukan tugas-tugas pekerjaan, tetapi kekuatan keras masih ada di sini. Mengemasi beberapa pembunuh bukanlah masalah sama sekali. Bab 1437. Aku hanya akan memberimu 7 hari, dan jika aku tidak melihatmu saat itu, aku akan bermain dengan istrimu dulu dan kemudian mengirimimu video dia dipermalukan dan dibunuh. Danny tertawa jahat, dan nadanya muram, ketika saatnya tiba, kamu bisa menggunakan video itu untuk merindukannya ketika dia masih hidup, hehehehe. Apakah kamu berani? Mata si Chen menyipit, dan dengan nada datarnya, dia tidak bisa lagi menyembunyikan niat membunuhnya. Apakah Anda mengancam saya secara bergantian? Danny tertawa semakin liar. Sekarang dia yakin karena si Chen bisa meninggalkan Huaxia untuk menyelamatkan Mu Yunbing, dia juga bisa muncul di depannya untuk menyelamatkan Mu Yunbing. Pada titik manapun, selama 3 regu dalam organisasi ditembak, mereka pasti akan dapat mengendalikan si Chen dan Anthony. Dalam 7 hari, aku akan muncul di hadapanmu. Tetapi sebelum itu, jika Mu Yunbing kehilangan 1 rambut pun, saya akan membiarkan seluruh faksi radikal Anda menemani pemakaman, termasuk Anda. Setelah si Chen mengatakan ini, dia langsung menutup telepon. Karena itu, si Chen tidak memiliki banyak kepastian di hatinya. Apa yang bisa dia lakukan sekarang adalah menggunakan truki untuk secara paksa melindungi bagian yang terluka dan memulihkan kekuatan sebelumnya dalam waktu singkat. Dengan cara ini, dia bisa bertarung dengan anggota pembunuh Kementerian Kegelapan, dan ada kemungkinan untuk menyelamatkan Mu Yunbing. Mendengar nada sibuk telepon, Danny mendengus dingin dan mengikuti untuk meletakkan telepon. Yang harus dia lakukan sekarang adalah mengatur segalanya sebelum Benjamin dan Carl kembali besok, dan tidak membiarkan mereka berdua melihat petunjuk apapun. Di sisi lain, Mu Yunbing dibawa ke Departemen Kesehatan Manor, dan luka di dahinya hanya dirawat dan didesinfeksi serta dibalut. Demi kehati-hatian, Log sendiri berdiri di luar pintu dan melarang siapapun untuk mendekat. Ini adalah kesempatan terakhir untuk menahan si Chen, begitu Mu Yunbing bunuh diri atau tiba-tiba diselamatkan, maka semua hal akan berakhir di sini. Organisasi Denla tidak bisa lagi membantu mereka. Mereka juga tidak akan memiliki kesempatan untuk menemukan si Chen dan Anthony lagi, dan bahkan harus waspada terhadap balas dendam si Chen dan kembalinya Anthony. Danny tidak tahu, tapi Log tahu persis seberapa kuat si Chen.
Tuhan, bagaimana Anda mengatakan bahwa Si Chen tiba-tiba meninggalkan organisasi? Dua pria yang berdiri di samping ranjang rumah sakit bertanya hampir bersamaan. Aku tidak tahu, Log menggelengkan kepalanya sedikit, mengerutkan kening saat dia memikirkan perintah itu sebentar. Kamu akan bertanya nanti. Pasti ada sesuatu yang besar terjadi di Manor tadi malam. Jika tidak, tidak mungkin bagi Anthony dan Si Chen untuk melarikan diri. Iya, Pak. Kedua pria itu mengangguk dan pergi. Karena Log dan Denny sama-sama anggota faksi radikal, mereka dengan cepat mengetahui apa yang terjadi tadi malam dan segera kembali untuk melapor kembali ke Log. Tuanku, tadi malam Denny memerintahkan tim pertama dan kedua untuk bertindak melawan Si Chen dan Anthony, dan banyak tetua konservatif terbunuh. Anggota senat terbunuh, hati Log dingin, dia tidak menyangka Denny begitu galak, dan dia masih bersembunyi darinya. Tampaknya Denny telah menemukan ambisinya, itulah sebabnya dia tiba-tiba menyerang sebelum dia kembali, dengan tujuan menjaga organisasi di tangannya terlebih dahulu. Ahem, Log mendengus jijik dan mengingatkan anak buahnya, kamu berpura-pura tidak tahu apa-apa, dan hati-hati, Denny mungkin membunuh kami. Sekarang Shadow hampir sepenuhnya berada di bawah kendali Denny. Hilangnya senat organisasi dan pelarian Anthony berarti bahwa kaum konservatif telah berantakan. Dalam hal ini, kecuali Benjamin dan Carl, yang juga wakil pemimpin organisasi, dia adalah satu-satunya yang dapat mengancam posisi Denny sebagai pemimpin. Bab 1438. Log mengerutkan kening sejenak, lalu tiba-tiba memikirkan ide bagus untuk mendapatkan posisi pemimpin tanpa ketahuan oleh Denny sebelumnya. Namun, sampai saat itu, dia masih harus menunjukkan kesetiaannya kepada Denny. Di pertanian lain, Si Chen tidak menarik diri dari kondisi kultivasinya sampai hampir malam. Dia melihat ke langit berkabut di luar dan mengulurkan tangan untuk membuka pintu kamar. Di luar, Kathleen dan Yulina sedang menyiapkan makan malam bersama, sementara Anthony sedang duduk di ambang pintu dengan wajah tertekan. Sepanjang sore, Anthony memeras otaknya untuk menemukan cara untuk menghubungi sebanyak mungkin orang yang mungkin berhubungan dengannya. Tetapi setelah 3 tahun tidak berhubungan dengan dunia luar dan tinggal di selokan yang benar-benar tertutup, dia melupakan sejumlah besar nomor telepon di benaknya. Bahkan jika Anda memikirkan beberapa orang sesekali, panggilan itu masih belum terjawab. Satu-satunya yang bisa terhubung adalah keluarga Eropa Barat yang pernah bekerja dengannya. Begitu pihak lain menerima telepon, dia menganggap Anthony sebagai pembohong, tidak hanya tidak mendengarkan apapun, tetapi juga memarahinya. Sibuk sepanjang sore, Anthony tidak menemukan penolong. Melihat ponsel putrinya, dia sedikit berkecil hati. Anthony tahu di dalam hatinya bahwa organisasi itu sekarang berada di bawah kendali Denny. Untuk saat ini, dia hanya bisa berharap bahwa Benjamin dan Carl tidak bergabung dengan kaum radikal, tetapi dia juga menderita karena kurangnya informasi kontak untuk kedua wakil pemimpin tersebut. Dia tidak bisa tidak khawatir, keduanya takut kedua orang ini sudah berselisih dengan Denny, dan takut mereka akan diracuni oleh Denny karena mereka setia padanya. Hanya saja dengan cara apapun, dia lemah sekarang, dan tidak ada anggota organisasi yang dapat membantu. Yulina berbaring telentang Anthony, melingkarkan tangannya di sekelilingnya, dan dengan penuh kasih menasihati, Ayah, bukankah kita mengatakan ya, mari kita istirahat sebentar. Katakanlah itu istirahat, bagaimana kamu bisa tega beristirahat? Sayangnya, Anthony menghela nafas dengan jijik, ingin pergi ke Denny sekarang, jika kita tidak bisa memikirkan cara untuk menghadapinya, maka bagian gelap itu akan benar-benar jatuh ke tangan Denny. Petik 2. Dalam 7 hari, itu harus diselesaikan. Si Chen, yang baru saja keluar dari kamar, baru saja mendengar apa yang mereka katakan dan katakan dengan santai. Lagi pula, ketika saatnya tiba untuk menemukan Denny, Anda tidak dapat menyelinap pergi, Anthony dan Yurina, cepat atau lambat, mereka akan tahu. Apa maksudmu? Mereka berempat memandang Si Chen bersama. Tidak ada yang tahu mengapa Si Chen tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini,
seolah-olah dia telah menemukan cara untuk menghadapinya. Melihat mata penasaran mereka, Si Chen mengatakan panggilan telepon yang baru saja dia lakukan dengan Denny. "Tidak peduli apa, dalam 7 hari, aku pasti akan membunuh Denny dengan tanganku sendiri dan menyelamatkan Mu Yunbing. Tapi adik kecil, kamu juga melihat tadi malam bahwa tim pertama, tim kedua, dan bahkan tim ketiga, telah sepenuhnya mematuhi perintah Denny." Anthony mengingatkan dengan cemas, "Bukannya aku menasihatimu, hanya saja itu terlalu berbahaya, dan tidak ada perbedaan antara kamu dan domba di mulut harimau. Jika kami tidak memikirkan cara untuk melakukan apapun pada istrimu, Denny tidak akan melakukan apapun pada istrimu, dan dia tahu bahwa jika istrimu dalam bahaya, kamu pasti tidak akan pergi menemui mereka." Yulina juga berpesan di sela-sela bahwa dia tidak ingin melihat pria yang disukainya terlibat dalam bahaya. Si Chen melihat sekeliling kekerumunan sebelum dia bertanya dengan lemah, "Atau apakah kamu punya metode bagus lainnya?" Bab 1439 Mu Yunbing memalingkan muka dan mengabaikan kata-kata Luo Ge. Dia selalu percaya dalam hatinya bahwa Si Chen akan menyelamatkannya, dan selama dia memikirkan Si Chen, dia tidak akan panik. "Itu akan membuatmu melihat Si Chen mati lebih dulu." Log memarkir mobilnya di depan kastil dan tertawa penuh kemenangan. Dia tahu bahwa penyengat telah tiba di organisasi selangkah lebih maju, dan menurut apa yang dikatakan penyengat, Si Chen saat ini seharusnya mematahkan kaki dan kakinya. Setelah mobil diparkir, seorang anggota organisasi melangkah maju dan membukakan pintu untuk Log. "Tuan Log, kepala suku sedang menunggumu di dalam, dan berkata bahwa dia akan membiarkanmu membawa istri Si Chen bersamamu." Anggota itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat kepada Log. Sekarang juga, Log menarik bagian atas jasnya, membuka pintu belakang dan menarik Mu Yunbing keluar, lalu menyeretnya ke kastil. Di kantor di lantai atas kastil, begitu Mu Yunbing memasuki pintu, dia batuk hebat beberapa kali, dan seluruh ruangan dipenuhi asap cerutu. Rock membungkuk hormat kepada Denny, "Ketua, jangan melihat hatinya untuk menggantikan Denny sebagai pemimpin faksi radikal dan duduk di posisi pemimpin, tetapi di permukaan, dia masih tidak bisa menunjukkan kekurangan apapun. Tapi yang tidak dia ketahui adalah Denny sadar akan ambisinya." Denny mengangguk sedikit pada Luo Ge dan bertanya langsung pada Siang Mu Yunbing, "Apakah kamu istri Si Chen?" "Saya tidak," Mu Yunbing menyangkalnya, tidak ingin menjadikan dirinya beban bagi Si Chen. "Tidak masalah jika tidak," Denny melemparkan cerutunya yang setengah terpotong ke atas meja, "selama kamu berada di tangan kami, kamu tidak takut Si Chen tidak akan kembali untuk menyelamatkanmu." Wajah Log berubah dan dia dengan cepat bertanya, "Apa maksudmu? Bukankah Si Chen ada di kastil? Kabur tadi malam, bersama Anthony dan Yurina," Denny jengkel, "tapi aku sudah meminta Roger untuk mencari tahu tentang mereka. Rock, bisakah kamu menghubungi Si Chen?" Begitu dia memikirkan kejadian tadi malam, wajah Denny menunjukkan aplikasi untuk membunuh seseorang, dan bekas luka itu menjadi lebih menakutkan. Luo Ge mengangguk, "Ya, telepon Si Chen, saya sudah mengetahuinya ketika saya berada di kota Yu. Pergi hubungi Si Chen dan katakan padanya bahwa dia hanya akan memberinya 7 hari, dan jika dia ingin menyelamatkan istrinya, dia akan membawa Anthony ke pintu dan mengirimnya ke kematian, dan aku berjanji untuk membiarkan istrinya kembali ke China dengan selamat dan mantap," Denny berkata, menatap Mu Yunbing dan menelan ludahnya tanpa menyembunyikan, "Jika kamu tidak datang, tunggu saja untuk mengumpulkan tubuh untuk istri kecilnya yang cantik. Wanita Cina yang begitu cantik, bahkan jika dia ingin membunuh pada akhirnya, dia harus memainkannya dengan baik. Kamu tidak perlu berpikir untuk mengancam Si Chen bersamaku, aku akan mati di depanmu sekarang." Sebelum suara Mu Yunbing bisa jatuh, dia dengan kasar melepaskan diri dari kendali Log dan menabrak dinding. Dia tidak ingin menempatkan Si Chen, yang telah melarikan diri begitu keras, ke dalam bahaya lagi karena dirinya sendiri. Denny terkejut dan tanpa sadar berteriak, "Sial, hentikan dia untukku." Luo Ge dengan cepat mengulurkan tangan untuk meraihnya, dan meskipun dia mencoba meraih kerah belakang Mu Yunbing,
Dia tidak menghentikannya untuk memukul dahinya dengan keras ke dinding. Dengan suara teredam, Mu Yunbing mundur beberapa langkah setelah dipukul. Noda darah besar mengalir dari dahi putihnya, dan matanya menjadi hitam, dan dia pingsan di tanah. Bab 1440 Log dengan cepat meletakkan jarinya di hidung Mu Yunbing dan mencobanya, merasa masih ada nafas, sebelum berkata kepada Denny, "Jangan khawatir, ketua, kamu masih hidup." Denny menghela nafas lega dan buru-buru menginstruksikan Log, "Turunkan dia dan lihat baik-baik, jika dia mati, kita tidak akan pernah bisa menangkap Si Chen dan Anthony lagi, kita juga tidak akan bisa membiarkan organisasi Denla membantu kita." "Iya," Rock menanggapi, "juga, Benjamin dan Carl akan kembali ke organisasi besok untuk melaporkan situasinya, dan mereka tidak boleh merasa ada yang tidak beres," Denny berkata, menatap sosok anggun Mu Yunbing dan dengan enggan menjauh, "Tunggu sampai kamu menangkap Si Chen, dapatkan bantuan dari organisasi Dengla, dan kemudian selesaikan kekuatan mereka berdua bersama-sama." Awalnya, dia memiliki beberapa pemikiran bengkok tentang Mu Yunbing, untuk melampiaskan penghinaan karena diperankan oleh Si Chen. Sekarang wanita di depannya benar-benar tidak sadarkan diri, dan ekspresi berdarah di dahinya merembes, langsung mencurahkan nafsu makannya. "Atau tunggu luka Mu Yunbing sembuh, lalu taklukkan kuda liar kecil dari timur ini." Log meletakkan selembar kertas di kepala Mu Yunbing, "Ketua, tidakkah Anda mempertimbangkan untuk mengambil Benjamin dan Carl semua di bawah tangan radikal kita?" Mendengar ini, keinginan di hati Denny menghilang dalam sekejap, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Jika saya bisa, saya tidak akan memindahkan mereka keluar dari organisasi." Sehari setelah desain membuat Anthony menghilang, Denny menghubungi Benjamin dan Carl untuk memberi mereka petunjuk. Jika kedua wakil pemimpin mereka dapat mendengarkan pendapat mereka sendiri, tidak perlu pergi ke masalah seperti sekarang, mereka juga tidak akan membutuhkan bantuan dari organisasi Denla. Tetapi tidak peduli seberapa tersiratnya, baik Benjamin dan Carl mengatakan mereka tidak akan melanggar dogma organisasi dan hanya akan setia kepada Anthony. Itu sebabnya Denny akan menemukan cara untuk mengeluarkan mereka semua dari organisasi. Log mendorong pintu hingga terbuka dan melambaikan tangannya pada dua anggota yang berdiri di luar, meminta mereka untuk membawa Mu Yunbing yang pingsan pergi, lalu segera menutup pintu dan bergegas ke Anthony, "Atau maukah kamu membunuh mereka berdua dengan tenang?" "Apakah kamu gila?" Denny memandang Log dengan kaget. "Yang paling bisa saya lakukan adalah mengurung mereka seperti Anthony, mereka semua adalah wakil kepala suku, dan jika mereka semua terbunuh, kekuatan organisasi Kementerian Kegelapan kita akan sangat berkurang. Selain itu, apakah menurut Anda Anthony menghilang dan mereka tidak memiliki keraguan di hati mereka, saat ini, tidak mudah untuk dihadapi?" "Tentu saja, lebih baik jika mereka setuju untuk bergabung dengan saya. Jika tidak, saya tidak keberatan melatih beberapa penerus dalam organisasi, kemudian bunuh dengan tenang. Tetapi ini harus dipertimbangkan nanti," Denny menatap Rock dan berkata dengan suara yang dalam, "Adapun penerus organisasi, Anda adalah pilihan wakil pemimpin." Dia tidak benar-benar ingin Log menjadi wakil pemimpin, dia hanya ingin melihat bagaimana reaksi Log ketika dia mendengar kata-katanya. "Saya akan selalu mendukung Kapolri," Rock membungkuk di atas Denny, dengan sangat hormat. "Pergi dan lihat wanita Cina itu, jangan biarkan dia mati." Setelah menatap Log sebentar, Denny tidak melihat ada yang salah dan melambaikan tangannya untuk membiarkan Rock keluar. "Ya, ketua," Log mengangguk, berbalik dan berjalan keluar. Mendapatkan informasi kontak Si Chen dari tangan Log, Denny tidak terlalu memikirkannya dan memutarnya secara langsung. Dia harus menangkap Si Chen dalam waktu sesingkat mungkin dan kemudian membunuh Anthony. Jika tidak, dia bahkan tidak akan tidur nyenyak. Si Chen, yang sedang duduk di tempat tidur beristirahat, melihat bahwa nomor yang tidak diketahui telah masuk, dan dia samar-samar bisa menebak siapa pihak lain itu. "Si Chen, istrimu sudah ada di tanganku," Denny langsung mengancam. "Aku memberimu 7 hari untuk mempertimbangkan. Jika kamu bisa muncul di depanku bersama Anthony, aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkan istrimu mati,
sehingga dia bisa kembali ke China dengan selamat. Bagaimana jika saya tidak pergi? Nada suara Si Chen tenang.